Sebab baru ni aku ada tengok YouTube dekat IMOD dan juga Fast Channel. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang yang masih lagi tengok video kat channel aku. Dan selamat datang kepada korang yang baru je singgah dekat channel aku and baru je nampak channel aku. And aku nak ucapkan selamat datang. Aduh, gatal pulak mata. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang yang masih lagi tengok video kat channel aku. Aduh. Dan selamat datang kepada korang yang baru je singgah dekat channel aku. So, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Okay, so dalam video kali ni, macam biasa lah, muka aku ni memang muka unboxing je. So, hari ni aku nak unboxing lagi barang yang semestinya aku beli dekat Shopee. Sebab Shopee ni memang kuat racun orang tau. Apa barang-barang yang aku beli, semua disebabkan oleh Shopee. Alright, so hari ni aku akan unboxing satu lampu. And so yang video lepas aku ada unboxing softbox kan. So korang nak tengok video tu, korang boleh check dekat atas ni ataupun dekat sini, nanti aku letakkan dia punya apa yang aku panggil. Dia macam ada keluar tanda seru. Tanda air yang macam tu. I cut ke apa-apa lah. Okay, so korang boleh check video aku kat sini ataupun dekat sini, aku tak ingat. So, tanpa membuang masa, jomlah kita unboxing. Alright, so inilah dia barang yang aku beli dekat Shopee. So basically lampu ni bukan lampu putih ataupun lampu yang biasa aku yang aku beli tu. Tapi kali ni lampu ni dia agak berwarna-warni sikit lah. Sebab apa aku beli yang agak berwarna-warni? Sebab aku nak menjadikan video yang aku buat tu lebih orang cakap macam tu. Orang cakap video tu lebih nampak gempak. So apa yang ada dekat dalam ni, apa yang aku akan buka ni, aku harap korang enjoy video aku ni. And kalau korang ada apa-apa cadangan, korang boleh komen dekat bawah. Alright, so jom kita unboxing. Mana aku punya gunting eh? Okay ni, aku akan tunjukkan dekat korang macam mana benda ni berfungsi. Actually benda ni lampu je sebenarnya, lampu je, tapi dia ada sedikit warna. Macam tu. So aku beli ni dengan harga berapa ringgit lah, aku pun dah tak ingat. So tak apalah, jom kita unboxing. So memang kedai ni dia sediakan packaging yang sangat bagus. And in case kalau korang nak beli, aku akan sediakan link dekat description juga, okay? So nak start daripada mana ni? Atas ke bawah? Mana-mana pun boleh lah. Okay, so kita gunting je. Okay, so aku dah nampak dah dia punya tube. Dia macam lampu. Nanti korang tengok je lah macam mana. Okay, harga dia sumpah tak mahal sangat. Serius, aku tak tipu, murah gila. So kalau korang nak beli pun, aku akan sediakan link dekat description dan berserta dengan harga dia. Alright, so inilah dia barang yang aku beli, iaitu tube light. Tube light ni dia ada, aku beli dua color, iaitu warna biru dan juga warna merah. Biru dan juga merah. Yalah, biru dan merah. So kat sini korang boleh tengok panjang dia adalah dua kaki. Tak panjang sangat pun sebenarnya. Lebih kurang macam sedepa tangan aku ni. Bukan sedepa, setengah depa tangan aku ni. Okay, korang nampak. Alright, so aku beli sekali dia punya dengan connector. Sebab lampu ni hanya disediakan dia punya lampu dan juga apa, perumah dia je. And tak ada dia punya connector apa-apa. So aku beli asing. And connector tu aku beli dekat kedai hardware biasa je. Kedai-kedai elektrik pun ada. And harga dia RM10 macam tu je aku rasa, tak silap aku lah. So marilah kita tengok
di bahagian dalam, macam mana bentuk dia. Alright, so dekat dalam ni, first kali buka, korang akan rapat dia punya connector ni. Tapi dia just connector, tapi tak ada plug. Alright, so yang kedua kita akan dapat, okay, screw dia dan juga apa nama eh, dia punya untuk penyangkut dekat dinding. Korang nampak? Okay, so yang itu saja. Alright, so inilah dia tube dia. So memang korang nampak tak ada warna merah ataupun warna biru kan. So kejap lagi aku akan cuba untuk hidupkan. So kita letak tepi dulu. So yang kedua juga pun aku rasa sama je kot, dia punya apa yang ada kat dalam tu. Susah pula nak buka. Okay. Alright. Tengok. So kita letakkan tepi dulu. And aku rasa benda ni kita tak guna pun, sebab tak ada plug. Dia just bagi wire macam ni, dia connector macam ni. And then dia punya screw lah. So bahagian yang paling penting adalah dia punya plug. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk dia punya plug dia macam mana. So ini dah dia punya plug. And kalau korang tengok daripada jauh, dia lebih kurang macam plug apa? Plug laptop, charger laptop. Tapi dia punya connector dia berbeza. So inilah dia plug untuk aku sambungkan dekat dia punya lampu ni. So kalau korang tengok, dia punya apa orang panggil ni? Penyambung eh. Dia punya penyambung ni berbentuk tiga. Ada tiga lubang. So aku akan cuba untuk connectkan dekat dia punya sini lah. Okay, so korang boleh nampak kat sini. And dia punya tu tiga segi. Boleh nampak tak? Macam ni orang buat? Orang buat? Macam tu. Okay. So jom lah kita test dulu lampu dia. Sebab tu aku biasanya jarang buat unboxing malam-malam hari ni. Disebabkan lampu ni, aku buat unboxing malam supaya korang boleh nampak lah dia punya kecantikan dia. Gitu. Okay, kita sambungkan kat sini. Alright, so agak-agak dah masuk dia punya connector tu. Sekejap aku cuba pasangkan. Okay, aku tak nak buka lagi dia punya switch. Aku nak pasang dua-dua dulu. Okay, so satu dah aku dah pasang. Aku nak pasang satu lagi. Alright, so ini yang kedua, ini kat bawah. Kita buka ni. Macam biasalah, kalau wayar-wayar macam ni dia akan banyak letak dia macam dawai kecil tu kan, supaya dia boleh ikat. So dawai. And sama juga connector dia, aku sambungkan dekat sini. Okay. Okay, so sudah kemas. Korang dah ready belum nak tengok warna dia macam mana? Okay, so aku pun tak tahu warna dia warna macam mana. Yang aku tahu warna dia hanya warna biru dan juga warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so korang dah ready belum? Okay, dalam kiraan 3, 2, 1, aku akan buka. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yes, cantik gila guys. Korang boleh nampak tak? Okay, sekejap. Okay. So kenapa jadi warna hijau lah? Sebenarnya ni benda ni, lampu ni warna merah dan juga warna biru. Okey, kena nampak. Okey, lampu dia merah dan juga biru. Cantik sangat. And aku sangat-sangat suka. Okey, thumbnail. Aku nak buat thumbnail. Alright, so macam ni lah lampu dia. Okey, ada warna biru,
dan juga warna merah. Aduh, teruk betul lah. Sekejap, okay. So, macam tu lah. Dia terlampau terang. Alright, so macam tu je lah unboxing aku kali ni. So, kalau korang nak tahu harga dia hanyalah berapa belah tak? Aku pun tak ingat, dalam belah-belah macam tu je, tak mahal sangat. Serius, nanti aku letakkan link dekat description. So, lampu ni sangat terang and warna dia sangat vibrant lah. Memang kalau kita nak buat video tu, memang video kita akan nampak lagi cantik lah. Memang sumpah tak tipu. So, akhirnya aku dapat juga lampu bajet seakan-akan apa eh? Sebab baru ni aku ada tengok YouTube dekat IMOD dan juga Fast Channel, and diorang kan ada beli apa? Diorang buat unboxing, review unboxing, tak silap aku Nen Light tu. Inilah Nen Light versi murah. Cantik aku. Nampak tu punya muka aku. Nampak macam tu. Okay. So, aku rasa ni je kot video unboxing aku dan juga review lampu murah. Tapi dia punya kecerahan dan juga warna dia memang terbaik lah. So, aku rasa sampai sini je kot video unboxing aku. Aku tak tahu dah nak cakap apa. Terima kasih kepada korang yang tengok video aku sampai habis. And jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share lah video-video aku. And kalau korang nak tengok video yang aku buat sebelum-sebelum ni, korang boleh check dekat atas ni ataupun dekat tepi sini. Korang tengok lah mana-mana satu. And aku ucapkan thank you so much. So, aku harap korang enjoy lah video-video yang aku buat ni. And sekarang ni aku sedang memburu 1,000 subscribers sebab aku nak buat apa? Aku bercadang untuk buat giveaway duit ataupun apa-apalah. Aku rasa itu saja. And terima kasih sekali lagi kerana korang tengok video aku sampai habis. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Cantik juga air warna ni. Tak sangka. So, yang ni warna biru. Warna merah ni. Tapi dalam tu nampak warna oranye lah. Aku pun tak tahu kenapa. Cantik lah. Boleh buat thumbnail ni. Okay. Bye-bye.